disusul Ustadz Abdul Somad. Rumah tangga artis ini juga diambang kehancuran. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa terlebih dahulu like, share, comment, subscribe, dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi berita artis terbaru dari kami di GP Channel Gosip Paparazzi Channel. Referensi pihak ketiga, Ustadz Abdul Somad atau UAS, baru-baru ini membuat kita semua terkejut manakala dirinya dikabarkan bercerai dengan istrinya. Tentu kabar ini bikin heboh, sebab selama ini UAS tidak pernah terdengar bermasalah dengan istrinya yang diketahui bernama Melia Juniarti. Namun belum selesai kabar perceraian UAS dan masih heboh hingga kini. Ada kabar lain yang juga tak enak, yakni dari penyanyi Jenita Janet. Ya, pasalnya tiba-tiba mengugat cerai suami, Alif Hedi Nur Maulid, ke Pengadilan Agama Bekasi, Jawa Barat pada Rabu 4 Desember. Kabar ini dibenarkan Parianto selaku panitera Pengadilan Agama Bekasi. Ia mengatakan bahwa Jenita Janet menggugat cerai suaminya dan didaftarkan melalui tim kuasa hukum Jenita Janet. Benar, ajukan gugatan cerai, cuma namanya kan bukan Jenita Janet, Juliana kan. Benar, sudah terregistrasi di Pengadilan Agama Bekasi pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019, ujar Parianto, seperti yang dilansir dari tabloid bintang.com 7 Desember 2019, yang memasukkan Ibu Juliana melalui kuasa hukumnya dan yang digugat suaminya, Bapak Alif, lanjut Parianto. Tentu kabar perceraian Jenita Janet juga tak kalah bikin kaget karena ia juga tak pernah terdengar masalah selama ini bersama suaminya. Jenita Janet dan Alif Hedi Nur Maulid menikah pada 2010 lalu. Oke guys, itulah berita artis yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi jangan lupa like, share, comment, subscribe, dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih.